friends, welcome back to my channel. My name is Nadia Kila. Kalau kalian baru di channel aku, selamat datang. Channel aku ini isinya ngomongin tentang makeup, fashion, dan hal-hal lain yang masih termasuk kategori beauty. Jadi kalau kalian tertarik tentang hal itu, please subscribe ke channel aku supaya nggak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Nah, kalau di video ini aku akan lakuin unboxing sekaligus mini review dari paket atau kiriman yang aku terima dari dresslink.com. Dan ini adalah parcelnya. Tada! Ini dresslink.com adalah website, dia kayak website online shop gitu. Kalau nggak salah dari China. Iya ya, dari China. Dan mereka ini tuh produknya murah-murah banget di websitenya. Aku akan taruh link websitenya di description box di bawah, jadi tolong cek di situ. Nah, dresslink ini ship ke Indonesia, dia ada pengiriman ke Indonesia, jadi kalian gak usah khawatir tentang hal itu. Dan harganya tuh, harga produknya sendiri tuh murah-murah banget. Kalau kalian beli satuan itu udah murah, tapi kalau kalian beli banyak itu makin murah lagi. Jadi misalnya kalian beli 10 itu lebih murah daripada kalau kalian beli satu. Jadi menurut aku interesting banget. Mereka itu nawarin ke aku untuk cobain produk mereka. Jadi ini aku gak disponsorin, aku gak dibayar, tapi produknya memang dikirimin oleh mereka secara cuma-cuma buat aku. Jadi ini bakal tetap honest review dari aku. Untuk websitenya sendiri menurut aku cukup lengkap, walaupun kayak produknya murah, tapi mereka nggak asal-asalan gitu. Mereka kasih detail info, jadi info tentang size chartnya. Jadi misalnya kalau S tuh ukurannya, ukuran dadanya berapa, lingkar lengannya berapa, terus ada foto produknya, ada foto produknya yang lagi dipakai. Jadi menurut aku cukup lengkap. Terus untuk pengiriman ke Indonesia itu ada beberapa pilihan, jadi kalian nggak usah khawatir. Ada China Post, ada Aramex, sama ada IMS. Kalau misalnya IMS itu paling mahal karena dia cepat, kalau China Post yang paling lama karena paling lama dan paling murah. Aku pilihnya China Post. Di sini tulisannya tuh China Post 10 sampai 25 hari. Aku itu kalau nggak salah kira-kira 2 minggu. Jadi aku pesannya tanggal 23, nyampainya tanggal 7. Sekarang kita langsung aja buka package-nya karena aku sebenarnya udah sangat-sangat curious sama produknya. Aduh, susah ya bukanya. Coba gunting. Brutal banget. Tada! Produk pertama yang aku ambil, yang aku lihat. Aku sejujurnya sih udah agak lupa ya apa aja yang aku pesen, soalnya udah 2 minggu. Jadi kayak dapat hadiah juga, soalnya lupa. Jadi kayak surprise. Ini apa ya? Oh, aku ingat. Ini adalah kayak jumpsuit gitu. Dan ini ada talinya untuk diikat ke atas. Jadi dia kayak bakal jadi backless gitu. Kayak nanti aku cobain aja deh. Aku liatin pas udah dipakai aja. Karena kalau kayak gini agak nggak jelas. Kualitasnya lumayan sih menurut aku. Bahannya kayak adem gitu, dingin gitu, nggak bikin panas. Terus di dalamnya udah ada kayak puringnya gitu. Jadi ada apa sih? Kain dalamnya, jadi nggak yang super transparan karena di dalamnya udah ada bahan hitam ini. Oh iya, aku juga akan taruh link produk-produk apa aja yang aku pilih, baju-baju apa aja yang aku pilih di description box di bawah. Jadi tolong dicek aja di situ, oke? Sekarang lanjut aja ke yang selanjutnya. Oke, ini aku inget banget. Jadi kan aku kerja sekarang, dan di kerjaan aku itu aku harus pakai baju yang berkerah. Sedangkan baju kerah aku tuh sedikit gitu, jadi aku beli ini. Tada, ini dia. Ini adalah kerah, tapi itu bawahnya nggak ada bajunya gitu, jadi cuman kerah doang. Jadi kalian bisa pakai baju apaan aja, dan kelihatannya tuh kayak kalian pakai kemeja di dalamnya. Waktu itu aku lihat try on-nya Kak Jovi, unboxing-nya Kak Jovi. Aku lupa, tapi Kak Jovi itu websitenya apa waktu itu. Dan dia pesen ini juga. Terus pas aku lihat di dresslink itu, aku lagi scroll-scroll, ada yang kayak gitu. Kayak langsung, aduh ini pas banget buat aku. Pas aku nontonnya Kak Jovi itu juga kayak aku pengen gitu kan. Ketemu di dresslink, jadi kayak yeay, aku senang sekali. Selanjutnya, ini apa ya? Oke, aku inget ini dress. Tapi atasnya lucu banget, atasnya kayak aku nggak ngerti sih nama modelnya apa, kayak crochet gitu. Jadi tuh kayak ada tali-talinya gitu, warna hitam, dan ini bahannya sifon bagus sih bahannya, dan ini sekali lagi ada dalemannya juga, misalnya kayak ada bahan dalamnya gitu loh, jadi dia nggak gitu transparan, dan itu menurut aku menunjukkan kualitasnya. Kalau kualitasnya itu cukup oke sih. Ah, suka banget, lucu banget, parah ini lucu banget ya. Aku suka banget, nggak nyesel aku pilih itu, aku suka banget. Oke, next. Kenapa warna hitam lagi? Aduh, ketahuan deh, aku tuh suka banget warna hitam. Ah, ini adalah kayak dia kayak top turtleneck gitu, tapi dia shouldernya cut off gitu, jadi kayak kebuka gitu. OMG, aku suka banget. Ini dia crop top lagi. Lucu banget gak sih? OMG sih, lucu banget sih. Oke, aku seneng. Ini bahannya kayak agak-agak stretchy kalian bisa lihat, dan ini juga adem, nggak terlalu tebel, nggak panas bahannya. Next, ada ini yang terakhir kalau nggak salah. Oh nggak, ada lagi. Ini adalah brushes, makeup brushes. Ini nggak ada brandnya sih, tapi aku excited banget untuk cobain ini, karena ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya ada 10. Aku kalau nggak salah tuh dia ada beberapa warna. Aku pilihnya warna hitam dan gold, karena memang warna kesukaan aku, hitam dan gold. Lembut dong. Ini kayaknya bagus ya untuk kayak ngeblend concealer. Ini ada yang kayak gini bentuknya. Ini kayak stippling, kayak bukan stippling deh, ini ya kayak stippling brush buat foundation. Cukup lembut loh untuk harga yang terjangkau. Mungkin bagus kali untuk contour. Ya aku harus coba dulu baru bisa kasih reviewnya yang bener-bener detail. Tapi yang aku bisa lihat ini cukup lembut, cuman dia kayak agak kurang agak kurang kuat sih menurut aku, karena kalau kalian bisa lihat secara dekat itu tuh brushnya kayak udah ada yang mau copot-copot gitu. Nanti aku coba cuci dulu, kalau misalnya abis cuci masih shading atau masih rontok-rontok itu aku akan update kalian lagi. Tapi biasanya memang makeup brush itu dicuci sekali dulu, dia bakal rontok-rontok, tapi setelah itu nggak rontok lagi. Jadi nanti aku akan update. Ini untuk eyebrashesnya, semuanya fluffy, semuanya lembut, dan bentuknya beda-beda. Aku excited banget sih untuk coba. Yeay, aku excited banget untuk coba brushes baru aku. Oke, dan yang terakhir ada... Oh enggak, yang terakhir ya, ada satu lagi. Sorry, ini ada makeup brush satu lagi. Kalau kalian tahu ini lagi hits banget, kayak yang tipe-tipe seperti ini. Jadi bentuknya kayak gini, kayak sikat gigi. Kalau aku sih ngeliatnya kayak sisir, bukan ya? Kayak gini brushnya. Ukurannya kecil sih, cuma segini doang. Jadi menurut aku masih cocok untuk dipakein ke concealer, ke daerah-daerah concealer, maupun untuk foundation, mungkin bisa untuk contour. Next, aku juga pilih cincin. Ini sebenarnya cincin kayak simple banget sih cincinnya. Cincinnya kayak gini, kelihatan nggak? Nih, buat dulu deh. Nah, ini dia cincinnya. Ya, kegedean. Ini ada size-nya nggak sih sebenarnya? Apa ada size-nya tapi aku nggak milih? Ini kayak gini cincinnya. Nah, cantik banget ya. Sayang banget kegedean sama aku loh. Cincinnya bagus banget menurut aku. Aku sengaja pilihnya warna rose gold, karena aku suka banget sama warna rose gold. Terus ini cincinnya kayak simple banget gitu. Aku memang suka aksesoris yang simple, yang gak terlalu too much, kayak delicate aksesoris gitu. Oke, terlepas dari cincin yang kegedean, aku sebenarnya cukup puas sama produk-produk yang aku dapetin dari dresslink.com ini, karena menurut aku dia kualitasnya bagus. Cincin ini pun walaupun dia kegedean, tapi menurut aku kualitasnya tuh bagus dan gak kelihatan kayak cincin murahan. Padahal bukan murahan, duh kata-katanya jelek banget ya, I don't wanna say murahan, I mean nggak kelihatan kayak harganya murah gitu, kelihatan kayak mahal karena memang kayak well produced gitu. Terus baju-bajunya juga jahitannya bagus, bahan-bahannya enak, adem, desainnya juga keren-keren banget. So yeah, menurut aku ini murah meriah, murmer. Aku bener-bener suka banget sama produk-produk yang aku dapetin di sini. Semoga kalian suka sama videonya, semoga kalian interested nonton unboxing-unboxing lain. Dan kalau kalian suka aku bikin video unboxing atau suka aku bikin video fashion, please klik like, jadi aku tahu kalau kalian emang suka jenis-jenis video kayak gini. Kalau kalian punya ide-ide atau request-request lainnya seperti biasa, please just leave it on the comment section down below. Terus kalau kalian mau tahu link ke websitenya atau produk-produk apa aja yang aku dapetin dari dresslink.com, please sekali lagi lihat aja di description box di bawah. Dan ya, kalau kalian suka video aku, please klik like. Seperti yang tadi aku udah bilang sebenarnya. Subscribe ke aku kalau kalian belum. Sekali lagi aku ingetin, biarin aja di Bang Bawel. Dan ya, I see you guys on my next video. Bye-bye.